dalam Islam ya, kalau jenazah perempuan yang mandikan juga perempuan, bolehkah laki-laki mandikan? Boleh, tapi satu orang saja, suaminya. Bolehkah anak mandikan ibunya? Anaknya loh. Enggak, tenang dulu, sabar, saya jelasin. Kalau yang meninggal ibunya, anak laki-lakinya tidak boleh mandikan jenazah ibunya, karena tidak boleh melihat badan ibunya. Kalau yang meninggal ayah laki-laki, seorang laki-laki, anak perempuannya enggak boleh mandikan. Enggak boleh. Kita balik kasusnya. Kalau anak laki-laki meninggal, ibunya enggak boleh mandiin. Anak perempuan meninggal, kalau sudah di atas 10 tahun, ayahnya enggak boleh mandiin. Itu hukum agama kita. Artinya perempuan dalam Islam dilihat aja badannya sama orang tuanya, itu ada batas, enggak boleh.